Shalom, selamat hari Minggu untuk kita semua. Kita bernyanyi memuji Tuhan. Jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Pengasih, firman-Mu mengatakan bahwa kami menderita dan mati bersama-sama dengan anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami, supaya kami bersama dengan Dia di dalam kemuliaan. Ajarlah kami menuruti kehendak-Mu, teguh dalam iman, serta penuh pengharapan akan kebangkitan dan kemuliaan yang kelak Tuhan berikan kepada orang yang percaya kepada-Mu. Amin.
Saudara yang terkasih, kita dengarkan hukum Taurat Tuhan di minggu ini yang tertulis dalam hukumnya yang keempat dan artinya. Ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu dalam 6 hari, tetapi pada hari yang ketujuh ialah sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan menganggap rendah akan ajaran dan firman Allah. Hendaklah kita menganggap itu dengan kudus, dan hendaklah kita tekun mendengar dan mempelajarinya dengan gembira. Demikianlah hukum Tuhan. Mari kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukumnya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukummu. Amin. Saudara yang terkasih, saat ini kita berdiri di hadirat-Nya yang kudus. Dengan kerendahan hati, marilah kita mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan kita. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami orang berdosa yang hina ini datang ke hadapan-Mu yang kudus dan mulia, mengaku dan meminta keampunan segala dosa dan kejahatan kami. Kami sering membutuhkan Tuhan karena perkataan, pikiran, dan perbuatan kami yang tidak benar. Kami tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dan dengan segenap akal budi kami. Dan kami tidak mengasihi sama manusia seperti diri kami. Kami layak kena murkamu dan terkutuk sama-lamanya. Tetapi sekarang kami datang memohon keampunan dosa kami. Tolonglah kami agar kami dapat bertobat dan meninggalkan segala kejahatan kami karena Yesus Kristus Anak Allah yang tunggal dan karena nama-Mu yang kudus itu. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Saudara-saudara yang telah mengaku dosa.
dosanya. Dengarkanlah janji Tuhan tentang pengampunan dosa-dosa kita. Firman Tuhan, aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut ditebangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Saudara yang terkasih, mari kita mendengar firman Tuhan yang diterangkan untuk kita pada minggu ini, yang tertulis dalam kitab 1 Petrus 2 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang kelima. Karena itu, buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang kekal, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan, dan datanglah kepadanya, batu yang hidup itu yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormati hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu yang hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu umat kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Demikianlah firman Tuhan. Berbagailah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin.
kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang pula untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Warta jemaat bagi kita dapat kita lihat di dalam warta elektronik yang telah dibagikan di multimedia dan juga grup WA yang kita ikuti. Kita bernyanyi. Sementara jiwaku gundah gulana,
bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu serta saudara-saudara yang terkasih, situasi dan kondisi yang terjadi saat ini, yang tentunya dirasakan oleh hampir seluruh bagian belahan dunia, dampak dari virus pandemi COVID-19 membuat jiwa kita tertekan, membuat kita harus merasa dihantui bayang-bayang ketakutan. Apakah diriku terkena dampak? Apakah juga keluargaku yang jauh dari kami juga terkena dampak? Tentunya ini membuat kita menjadi sangat-sangat rindu akan pertolongan Tuhan itu. Virus pandemi ternyata mampu membuat kita menjadi sangat bergumul. Kita harus terisolasi. Pembatasan gerak-gerik lingkup kita membuat kita harus bersabar dan tetap bersabar hingga nanti dunia pulih. Ketika peristiwa ini terjadi, tentunya ada sesuatu hal yang harus kita inginkan. Maka peristiwa pandemi ini menyatakan diri kita mencari-cari, apakah Tuhan sayang kepada kita? Di manakah Tuhan pada peristiwa ini? Apakah Dia meninggalkan kita? Apakah Dia tidak sayang kepada kita? Sesungguhnya yang ingin saya katakan, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu hadir di tengah-tengah kehidupan kita. Dan juga Tuhan tahu apa yang menjadi persoalan kita saat ini, terlebih menghadapi masa-masa virus pandemi ini. Bapak Ibu serta saudara-saudara yang terkasih, pergumulan-pergumulan hidup inilah yang tentunya yang dirasakan oleh pemazmur dan juga umat Tuhan. Ketika mereka harus berjuang menghadapi setiap siksaan pergumulan hidup penderitaan yang terkadang mereka mampu menghilangkan jati diri iman mereka, tetapi sesungguhnya mereka sadar Tuhan tidak pernah mau memusnahkan mereka. Oleh sebab itu, ketika virus ini menjadi virus yang secara global, bukan berarti dunia harus berakhir. Tapi di sini ada peran dari kita, bagaimana kita harus percaya, berikan kepada kita. Dia akan pulihkan. Tentunya setiap kerinduan yang kita rasakan saat ini, sama halnya dalam peristiwa pengalaman iman pemazmur. Mengapa pemazmur dianggap sebagai digambarkan sebagai rusa yang rindu akan air? Tentunya air adalah sumber kehidupan kita. Tanpa air, hidup kita tidak akan bisa berjalan dengan baik. Oleh sebab itu, melalui firman Tuhan kita ini, pengalaman dari iman pemazmur, kita diajak, biarlah sesungguhnya kasih karunia Tuhan itu melingkupi kita. Tentunya kita saat ini sudah sangat merindukan bagaimana kita mau bersekutu bersama-sama dengan jemaat Tuhan di gereja. Tapi tentunya kita harus tunduk kepada pemerintah. Tentunya pemerintah mengambil sebuah momen untuk memutus tali rantai untuk penyebaran virus ini. Inilah hal yang baik yang dilakukan oleh pemerintah. Saat ini pemerintah sedang mengeluarkan pengaturan untuk pembatasan skala besar bagi kita. Tentunya ini mungkin membuat kita merasa bahwa hidup kita sudah selalu dibatasi, dibatasi peraturan. Tentunya peraturan itu adalah peraturan yang untuk membahagiakan kita, melindungi kita. Mari kita
dan jangan pernah melanggar, karena itu sesuatu yang membuat kita merugikan diri kita sendiri. Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan tidak pernah jauh. Sesungguhnya bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang omnipresent. Dia maha hadir, Dia tahu apa yang kita butuhkan. Oleh sebab itu, di tengah-tengah minggu kita saat ini, Minggu Kuasa Dogomenetik ini, tentunya kita diajak bagaimana seperti seorang bayi yang baru lahir, yang tentunya sangat membutuhkan asupan-asupan gizi dari orang tuanya, perhatian dari orangnya. Demikianlah juga kita saat ini, kita yang hidup di tengah-tengah penderitaan, kita butuh Tuhan kita. Jangan pernah berhenti, jangan pernah curiga, dan jangan pernah tinggalkan Tuhanmu, sebab sesungguhnya Tuhan itu dekat dengan kita. Bapak Ibu serta saudara-saudara yang terkasih, mari dalam masa-masa saat ini, virus pandemi membawa kerugian yang juga sangat besar bagi kita saat ini. Pemutusan hubungan kerja, para pegawai yang harus dirumahkan, dan lain halnya. Bahkan yang paling menyedihkan, mungkin di antara kita, saudara kita harus ada yang kehilangan, yang harus terpisah dengan kita oleh karena dampak. Tentu kita berharap, kita berdoa dalam iman kita, tiada yang harus pahit bagi Tuhan. Tentunya dalam masa-masa ini juga kita diajak, mari kita saling bertolong-tolong, saling memperhatikan satu dengan yang lainnya. Karena itulah hukum Tuhan, sebagaimana firman Tuhan dalam Galatia 6 ayat 2 berkata, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Inilah ajakan bagi kita. Di tengah-tengah penderitaan, kita diajak untuk mampu juga memberikan pertolongan bagi sesama kita. Mari kita lihat kiri kanan kita, tetangga kita, saudara-saudara kita yang membutuhkan. Tentunya sedikit besar bantuan yang kita berikan, tentunya itu akan sangat bermakna bagi orang-orang yang membutuhkan. Karena demikian hukum Tuhan yang kita imani. Oleh sebab itu, Bapak Ibu serta saudara-saudara yang terkasih, mari kita saling bergandengan tangan, kita saling merangkul satu sama lain. Kita katakan, Tuhan akan mampu memulihkan dunia kita. Oleh sebab itu, di tengah-tengah kehidupan kita ini, jangan pernah cari Allah yang lain, tetapi serahkanlah jiwa, raga kita, hati kita hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena Dialah sumber pertolongan kita, karena Dia yang mampu membawa kita kepada kesuksesan, dan mampu membawa kita kepada penghiburan itu sendiri. Jangan lupa. Oleh sebab itu, di tengah-tengah kehidupan kita saat ini, ada sebuah lagu dari seorang penyanyi, Edward Jenner. Dia membuat sebuah judul lagunya, Jangan Pernah Menyerah. Hidup kita tidak boleh hidup yang menyerah. Hidup kita harus memiliki pengharapan. Dia menyatakan dalam lirik lagunya, mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Itu yang kita harapkan. Mari kita saling bersama berdoa, mujizat Tuhan akan terjadi di tengah-tengah dunia ini. Mujizat akan terjadi di tengah-tengah bangsa dan negara kita ini. Bahwa setiap virus itu boleh hilang di tengah-tengah bangsa ini. Oleh sebab itu, Bapak Ibu serta saudara-saudari yang terkasih, jangan pernah ragu akan janji. Percayalah dengan sebenarnya. Sesungguhnya juga dalam surat Filipi 4 ayat 6 ayat hingga ayat 7 dikatakan begini, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Yesus Kristus. Ini janji Tuhan. Mari Bapak Ibu,
kerinduanmu, kerinduan kita semua, kita sampaikan kepada Tuhan. Tentunya kerinduan kita hanya satu, bagaimana dunia kita boleh berubah, bagaimana boleh virus corona itu boleh hilang dengan sekejap. Itu yang kita harapkan. Inilah pertemuan bagi kita saat ini, Bapak Ibu saudara-saudara. Biarlah rasa takut, rasa khawatir itu kita sampaikan kepada Tuhan, karena sesungguhnya damai sejahtera Allah yang tentunya menguatkan kita, mengampuni setiap jalan kehidupan kita, sehingga kita tiba saat nanti kita memperoleh sukacita kemenangan itu. Jangan pernah berhenti berdoa, dan jangan pernah katakan bahwa Tuhan tidak sayang kepada kita. Dia sangat sayang kepada kita, Dia sangat mencintai kita. Ketika Allah menciptakan langit dan bumi, Dia tidak pernah menolak kita, tapi Dia selalu memelihara, mengikuti kita. Dan ingatlah, segala sesuatu kebaikan-kebaikan yang sudah pernah Tuhan berikan, yang kita terima, jangan karena nilai sedikit kita mulai menjauh dari Tuhan. Jangan karena peristiwa ini kita meninggalkan Tuhan, tetapi dengan peristiwa ini marilah kita semakin menyadari bahwa ternyata saya, kamu adalah bukan siapa-siapa. Sesungguhnya Tuhan yang Maha Esa. Tanpa Dia kita tidak bisa. Biarlah dalam setiap masa-masa saat ini, masa-masa anak sekolah harus diliburkan, kita harus bekerja di rumah. Tentunya juga menjadi salah bukti bagi kita untuk menerapkan persatuan kita di tengah-tengah keluarga kita. Dan dalam persatuan kita di tengah-tengah keluarga, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, pulihkan dunia kami agar kami boleh berjalan sebagaimana mestinya. Hari-hari kita akan terjadi hari-hari yang penuh sukacita nanti. Itulah pengharapan yang kita sampaikan kepada Tuhan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu serta saudara-saudara yang terkasih, biarlah mujizat itu terjadi di tengah-tengah dunia kita. Bagi saudara-saudara kami yang mungkin berjuang untuk melawan virus ini, biarlah Tuhan memberkati, menguatkan kami, dan juga para tenaga medis yang tentunya juga menjadi garda terdepan untuk membantu proses penyembuhan ini. Tuhan menyertai kami, Tuhan menguatkan kami. Biarlah kalian bekerja dengan sepenuh hati, karena perjuangan kalian tentunya jadi sangat berarti bagi negara ini. Oleh karena itu, Bapak Ibu serta saudara-saudara yang terkasih, biarlah dalam minggu posibility ini kita menjadi seperti bayi yang tentunya rindu akan kasih sayang, rindu akan dekatan dari orang tua. Demikian itu, bahwa kita juga saat ini harus semakin mendekat dan semakin percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan Yesus memberkati kita, Tuhan Yesus menguatkan kita. Dialah Kristus Yesus, Raja Gereja, selalu menjaga kita di sepanjang perjalanan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur Tuhan untuk setiap firman yang sudah kami dengarkan dalam minggu kali, minggu pasdobeti. Tuhan, Kau tahu bagaimana yang kami rasakan di masa-masa sulit ini. Jiwa kami merasa tertekan, kami merasa dihantui, dibayang-bayang oleh ketakutan yang sungguh sangat luar biasa. Kau tahu Tuhan bagaimana belahan dunia, bahkan negara kami berjuang Tuhan untuk boleh melawan, untuk boleh bekerja sama memerangi virus pandemi COVID-19. Ya Tuhan, kami percaya bahwa mujizat-Mu itu masih nyata atas kehidupan kami. Biarlah Tuhan kami, bangsa dan negara kami ini, dan juga seluruh kami jemaat dan orang-orang yang percaya boleh berdoa bersama, untuk boleh Tuhan menerima rasa
sudah kita anugerah kesembuhan yang daripada-Mu. Itu yang kami rindukan Tuhan. Kami sangat rindu Engkau. Kami sangat rindu akan janji-Mu kepada kami, yang tentunya kami yakini Kau tidak pernah Tuhan meninggalkan kami. Karena kami tahu bahwa Kau adalah Allah yang Maha Kuasa, Allah yang selalu hadir di tengah-tengah kehidupan kami. Terkadang kami Tuhan yang tidak menyadari, apabila di saat kami di masa-masa pergumulan, kami tidak menyadari bahwa Kau ada. Itulah Tuhan yang membuat kami menjadi merasa bahwa kami hidup sendiri, bahwa seakan-akan dunia kami ini akan berakhir. Tapi Tuhan kami sadar melalui firman yang sudah kami dengar, bahwa Engkau adalah Allah yang mampu menyediakan sukacita itu bagi kami. Biarkan kami Tuhan menerimanya. Biarkan kami Tuhan menunggu setiap berkat yang Kau berikan kepada kami. Berkati Tuhan seluruh jemaat-Mu dimanapun Tuhan berada. Tentunya banyak yang terhadap kami juga Tuhan jemaat-Mu yang harus di PHK, harus dirumahkan. Tentunya kami berdoa bagi seluruh jemaat-Mu. Teguhkan hati mereka Tuhan, kuatkan hati mereka Tuhan. Dan kami percaya Tuhan nantinya ketika bila saatnya virus ini boleh sudah hilang di tengah-tengah negara kami, mereka boleh menemukan pekerjaan kembali Tuhan. Dan tentunya dalam situasi-situasi sulit ini Tuhan, ajarkan kami Tuhan untuk saling bertolong-tolong di antara kami. Karena itulah Tuhan hukum yang Kau inginkan bagi kami. Sedikit banyak berkat yang kami terima Tuhan, tentunya boleh kami bagikan kepada sesama kami yang sangat membutuhkan itu. Dan kami yakin Kau akan melipat gandakan berkat itu kembali kepada kami. Terima kasih Tuhan bagi persekutuan kami dalam minggu ini. Kiranya Kau sertai Tuhan bagi seluruh pimpinan negara kami, dari yang terendah hingga tertinggi. Boleh Tuhan juga Tuhan bersama-sama mereka saling bekerjasama untuk menuntaskan Tuhan problem virus pandemi ini. Berikan kepada mereka kekuatan Roh Kudus Tuhan yang membimbing mereka Tuhan, agar mereka senantiasa bekerja dalam penuh ketulusan hati mereka untuk menjaga dan memberikan kenyamanan di tengah-tengah kami warga negara ini. Terima kasih Tuhan. Dalam persekutuan kami membawa kami semakin dekat kepada-Mu, dan jangan biarkan iman kami goyah Tuhan di saat pergumulan-pergumulan kita. Kami semakin sadar bahwa Engkau adalah satu-satunya Allah yang mampu memulihkan kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita puji Tuhan kita. Kita berikan persembahan kita yang terbaik kepada Tuhan. Kita bernyanyi.
terima kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada-Mu dan